A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul adzim. Yang bermaksud apabila datang pertolongan daripada Allah dan kemenangan, kamu akan lihat manusia ini akan datang kepada agama Allah ini dengan banyaknya, dengan berbondong-bondong. Dan pada ketika itu, hendaklah kamu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu, dan pohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah ini Maha Penerima Taubat. Sadaqallahul Azim. Suratul Izaja, suratul kemenangan, Fath. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fadhil Ustaz Rizwan, seluruh ahli-ahli daripada pimpinan setempat, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tutup guru, ustaz, ustazah, alim-alim ulama, kaki tangan kerajaan dan juga kaki tangan swasta, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Saya alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pertama kali saya sampai satu suasana yang indah bersama-sama dengan ustaz. Dalam perjalanan saya nak balik daripada mahkamah, balik ke Ipoh, dapat singgah sebentar di sini. Saya juga terima kasih kepada saudara yang ramai di sini yang telah pun berkhemah di Bukit Gantang baru-baru ini, memberikan apa sahaja sumbangan, wang ringgit, tenaga dan gerak kerja saudara bagi memenangkan P059 pada Wakil Parti Islam Malaysia yang menerajui Pakatan Rakyat, dan akhirnya kita menang di situ, alhamdulillah. Dan saya akan pergi ke Parlimen pada 15 hari bulan 6 untuk mengangkat sumpah sebagai ahli Parlimen Bukit Gantang. Yang keduanya, saya juga terima kasih kepada segala munajat-munajat dan doa-doa saudara-saudara sepanjang 3 bulan. Oleh kerana kemelut ataupun yang dikatakan sebagai krisis perlembagaan di negeri Perak, sepanjang 3 bulan ramai di antara saudara-saudara bermunajat, berdoa, solat hajat dan sebagainya. Saya terima kasih dan Allah SWT memberikan keberkatan dan rahmat kepada saudara. Saya bertemu kepada saudara pada malam ini semata-mata di atas anugerah Allah SWT yang akhirnya telah memberikan keabsahan pimpinan Pakatan Rakyat yang menerajui kerajaan di negeri Perak Darul Ridwan. Saudara-saudara pun tahu, apabila Allah SWT memenangkan 3 partai yang berbilang bangsa, kaum, agama dan juga latar belakang, kita di atas konsep tahaluf siasi yang memang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para-para anbiya terdahulu daripada itu, untuk bekerjasama dengan mana mereka yang menyokong Islam. Dan alhamdulillah 10 bulan setengah kepimpinan Parti Islam Malaysia yang saya sendiri alhamdulillah menerajui Pakatan Rakyat, kita telah melaksanakan tanggungjawab sebagai amanah untuk diberikan khidmat yang baik kepada rakyat negeri Perak Darul Ridwan. Pada masa yang sama, di negeri Terengganu Darul Iman, yang mana negeri itu merupakan negeri yang paling kaya di semenanjung Malaysia, kita ada 14 negeri termasuk wilayah persekutuan, negeri yang paling kaya dari segi hasil mahsulnya. Selangor pun kalah. Selangor ni kira kaya lah, tapi Terengganu jauh lebih kaya, yang mana rakyatnya tak sampai 1 juta, hanya ada 900 lebih sikit ribu. Tetapi oleh kerana negeri itu dipimpin dan ditadbir oleh orang yang tidak beramanah, oleh parti yang dipersoalkan kewibawaan mereka, maka negeri itu umatnya yang hampir 100% orang Islam
Mereka lah manusia masyarakat yang paling miskin, yang kedua miskin. Ya, yang paling miskin di Semenanjung, yang paling yang kedua miskin di seluruh Malaysia. Tu. Pada masa yang sama, apabila di negeri Perak Baruduan diadakan 31 ahli-ahli yang berhormat Dewan Negara Negeri bercampur di antara tindakan demokratik, parti tindakan demokratik, keadilan dan juga PAS, kita boleh melaksanakan kerja dengan baik, mendapat pulangan yang elok, masyarakat mula hormat menghormati di antara satu sama lain, keyakinan pelabur-pelabur luar negara datang, dan akhirnya ini telah menjadi satu benda yang dicemburui oleh pimpinan Bursa Nasional. Pada 5 hari bulan, pimpinan Bursa Nasional ketika itu menjadi pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Perak, yang sekarang ini menjadi Perdana Menteri yang ke-6, memimpin untuk merampas suatu hak yang besar. Perdana Menteri yang ada hari ini telah memimpin satu gerombolan konspirator yang dipanggil sebagai perompak-perompak handalan. Mereka telah pergi ke Negeri Perak Darul Ridwan untuk melaksanakan satu rompakan besar-besaran, iaitu merompak hak rakyat pada 5 hari bulan. Maka berlakulah krisis selepas itu. Jadi untuk itu, saudara-saudara, krisis ini dibuat oleh mereka yang telah merancang untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Bagaimanakah program yang mereka buat? Gerak kerja menjatuhkan. Pada awal-awal lagi, apabila kerajaan ditubuhkan, diperkenankan kepada Yang Maha Mulia pada Sri Sultan, mereka melancarkan gerakan untuk menumbangkan kerajaan Pakatan Rakyat. Alhamdulillah 10 bulan setengah kita dapat melaksanakan program-program berlandaskan pada nilai-nilai Islam, berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang diterima oleh manusia sejagat. Saya nyatakan di Terengganu, satu negeri yang kaya yang diamanahkan oleh Allah SWT tapi ditakbir oleh satu parti yang kesemuanya orang Islam, yang kesemuanya orang Melayu, yang kesemuanya daripada satu parti, yang kesemuanya orang satu negeri, yang kesemuanya makan nasi dagang Terengganu, makan kepuk leko Terengganu, tapi sampai hari ini mereka masih bergigit bercakar-cakar antara satu sama lain. Ini pada masa yang sama Allah jadikan satu negeri di sebelah barat Negeri Perak Darul Ridwan, jadikan satu negeri di sebelah timur Terengganu Darul Iman, untuk manusia melihat perbezaan di antara kedua-dua kerajaan itu. Dan mereka masih bercakaran sampai hari ini, saudara-saudara. Sehingga kemuncaknya, apabila Perdana Menteri melantik seorang menteri besar yang tidak diperkenankan oleh Kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan Terengganu ketika itu, yang juga yang di-Pertuan Agong, maka kemuncaknya pimpinan parti yang ada hari ini menyatakan